Capres nomor urut 3, Saudara Ganjar Pranowo menghadiri acara musyawarah besar Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia di Gereja Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis pagi. Ganjar mendengar masukan dari tokoh agama soal kebebasan beragama dan pembangunan tempat ibadah yang kerap terkendala. Kita lihat juga di hari ketiga masa kampanye calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memulai agenda kampanye dengan memberikan orasi ilmiah dalam acara Disnatalis Universitas Bung Karno. Dalam orasinya Mahfud menyampaikan soal hukum dan moral. Menurut Mahfud, hukum di Indonesia masih banyak ketidakadilan. Dan selanjutnya Mahfud akan menghadiri pertemuan dengan kelompok yang bernama Sahabat Muda Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat. Setelah itu nanti juga akan dijadwalkan menghadiri deklarasi dukungan jaringan Nahdiyin dan alumni pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kita punya hukum, tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi. Jual beli kasus, jual beli vonis. Orang boleh marah, Pak Mahfud kok bilang begitu? Saya punya buktinya banyak, kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan tuh pasal-pasalnya.